Pemeriksaan pada kendaraan menuju Jakarta terus digelar. Di Kabupaten Tangerang, 288 kendaraan diminta putar balik sejak Kamis hingga Jumat siang. Pemeriksaan kendaraan yang menuju Jakarta dilakukan di gerbang tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas gabungan memeriksa surat izin keluar masuk Jakarta atau SIKM, serta dokumen pelengkap lainnya. Terhitung sejak Kamis hingga Jumat siang, sebanyak 288 kendaraan diminta putar balik. Petugas mengingatkan warga yang keluar masuk Jakarta harus mengurus SIKM secara online di website corona.jakarta.go.id. Dalam rangka pelaksanaan Pergub 47. Jadi kita teknisnya memeriksa menanyakan SIKM. Yang tujuannya sepanjang daerah Tangerang, kami luruskan saja. Karena kami poinnya untuk masyarakat pengemudi yang masuk Jakarta. Imbasnya kami tetap menyarankan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi himbauan ataupun harapan kebijakan pemerintah demi kepentingan kita.